Saudara, hati-hati jika anak balita Anda keluar rumah tanpa pengawasan. Seorang balita di Sidoarjo, Jawa Timur, tewas setelah tertabrak mobil saat sedang bermain di jalan perumahan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang menewaskan seorang balita di kompleks perumahan Quality Riverside, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil yang dikendari Agung hendak berbelok ke kanan, namun dari arah berlawanan, balita tersebut tiba-tiba melintas hingga tertabrak. Korban yang baru berusia 2,5 tahun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Kalau dari CCTV, memangnya anak kecil itu bermain-main di sekitar lokasi-lokasi, dan di situ juga ada banyak orang bermain voli di situ karena waktunya juga waktunya istanu untuk berolahraga sore hari. Dan ketika ada mobil Fortuner mau belok dan langsung nabrak anak kecil itu. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.